Oma, Opa yang diberkati Tuhan, selamat malam. Salam sukacita bagi ibu, bapa, dan saudara yang selama ini telah mengambil bagian dalam acara saya dan PKLU GPIB. Saya Ibu Yosephine Regina Alimin, anggota GPIB di Jemaat Karisma Jakarta Selatan. Seperti ibu dan bapa sekalian, saya senang melayani di Perkat PKLU, dan saya bersyukur pada Tuhan yang memberikan tanggung jawab pelayanan ini sebagai pengurus PKLU, dan saya bersyukur pada Tuhan yang memberikan tanggung jawab pelayanan ini sebagai pengurus PKLU menjadi wakil sekretaris PKLU di Karisma. Para kaum lanjut usia, saudara dan sahabat Tuhan Yesus, telah kita jalani kegiatan sepanjang hari ini dengan selamat karena pertolongan Allah. Sebelum beristirahat, marilah kita meneduhkan diri di hadapan Tuhan dengan doa membaca Alkitab dan renungan. Kiranya kita dikenyangkan dengan firman Tuhan saat ini. Sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab melalui Sabda Bina Umat GPIB malam ini, saya akan membacakan Injil menurut Matius 23 ayat 13 sampai 15. Matius 23 ayat 13 sampai 15 menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda. Sebab kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Hosiana. Selanjutnya pembacaan Sabda Bina Umat. Pada dasarnya, Tuhan menghendaki kita hidup menjadi berkat bagi sesama, agar dapat berjumpa dan mengalami kasih Allah. Bukan sebaliknya, menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk berjumpa dan mengalami kasih dari Allah. Yesus sangat mengecam sikap dan perilaku yang ditunjukkan dan dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hanya pintar menafsir hukum Taurat dan senang dipuji, namun tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dengan keras Yesus berkata, "Celakalah kamu dan kamu orang-orang munafik." Teguran Yesus ini bukan tanpa alasan.
pada ayat 13 sampai 15 ini, Yesus mengungkapkan kemunafikan ahli Taurat dan Farisi. 1. Menutup pintu-pintu kerajaan sorga. Ayat 13. Menutup pintu merupakan kiasan yang menunjuk pada keadaan di mana ahli Taurat dan Farisi memegang kunci pintu, yaitu firman Allah dan penafsirannya, untuk membuka pintu surga, namun bukannya membuka, malah mengunci pintu, sehingga orang-orang tidak bisa masuk. Karena kemunafikan, mereka sendiri tidak masuk dan merintangi orang yang berusaha masuk ke dalam kerajaan Allah. 2. Membuat orang lain menderita dan menutupinya dengan kesalehan. Ayat 14. Dengan kemunafikannya, mereka menipu dan merampas rumah dan harta benda janda-janda sebagai pihak yang lemah di hadapan hukum, dan menutupi kejahatan mereka dengan doa yang panjang. 3. Gigi menghancurkan orang lain. Ayat 15. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah pihak yang gigi menyesatkan orang lain dengan pengajaran yang tidak sejalan dengan perilaku. Mereka sangat gigih membawa satu orang untuk masuk agama mereka, namun tidak membawa orang tersebut kepada Allah. Firman Tuhan ini menasihatkan kita untuk tidak mengikuti bentuk kesalehan yang penuh kemunafikan dari ahli Taurat dan orang Farisi. Fasih membaca dan menafsirkan firman Allah, namun tidak mampu menghidupi kebenaran firman Allah. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita untuk bertemu dan mengalami kasih Allah. Hendaklah kita setia belajar firman Allah dan taat melakukan apa yang dikatakan firman Allah. Sudah berhenti, pasti berbuah. Asa dengan setia tinggal di dalamnya, tinggal dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah membaca Alkitab malam ini dan merenungkan firman-Mu. Ini kami, kaum lanjut usia yang Tuhan berkati. Kami sudah tua dan mengalami banyak peristiwa hidup dalam susah dan senang. Tapi bersama-Mu ya Bapa, tuntunlah kami untuk tetap aktif dan taat untuk melakukan firman-Mu. Sebab sabda-Mu akan menjaga perilaku dan sikap kami saat menjalani kehidupan bersama-sama. Saat kami lemah fisik atau dalam pergumulan batin, mampukan kami untuk memelihara hubungan kami dengan Engkau. Bapa Maha Kasih, segarkanlah iman kami untuk dapat melakukan hal-hal yang benar dan jauh dari kepura-puraan. Bapa, kami berdoa kepada-Mu tentang para pemimpin negeri dan para pelayan Tuhan di tengah persekutuan umat yang percaya kepada Kristus. Peliharalah mereka yang sedang memikul tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negeri ini dan mencapai Indonesia sehat
kuat dan sejahtera. Dengan sukacita kami bersyukur atas kekuatan dan penghiburan-Mu yang memelihara kami. Persekutuan kaum lanjut usia se-GPIB bersama-sama lansia maupun yang mengasihi Tuhan Yesus. Ini Bapa kami berdoa, mohon hikmat dan kebaikan Tuhan bagi para pengurus pelkat di setiap jemaat Dewan Pelkat GPIB dan semua fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Biarlah kerja dan layang mereka berkenan bagi Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Allah Maha Kuasa, bersama saudara kami yang dalam kelemahan sakit dan terpapar, bahkan dalam kesedihan, dalam duka, kami minta pengasihan Tuhan. Yesus Gembala yang baik, Engkau akan memberikan hal yang terbaik bagi kami. Buatlah kami percaya dan berani menyerahkan sisa kehidupan kami dengan penuh penyerahan hidup. Dimuliakanlah Engkau. Sekarang kami mau beristirahat. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, Bapa. Dengarlah seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama yang penuh kuasa Yesus, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tetap semangat. Pelayanan. Seber dan hijau.